kita akan mendialogkan spesial dengan Pak Tri Widodo. Nah, beliau salah satu deputi di Lembaga Administrasi Negara. Beliau dikenal dengan Deputi Inovasi. Nah, kita akan berdiskusi tentang keterkaitan tema SDGs, Sustainable Development Goal, dan upaya percepatannya melalui pengembangan kompetensi ASN. Nah, Pak Tri, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 kan batas akhir, nah, kurang 8 tahun. Kira-kira amatan Pak Tri yang harus diakselerasi supaya tujuan kurang 8 tahun itu tercapai gimana, Pak Tri? Wah, ini pertanyaan berat ya. Karena ini kan kalau kita bicara SDGs itu kan masalah yang sifatnya makro ya Mas ya, dan juga lintas sektor. Hampir semua sektor pembangunan di dalam RPJM nasional kita itu semuanya tercover di dalam SDGs. Dari sektor pendidikan, kesehatan, kemudian juga pembangunan daerah tertinggal sampai kemiskinan, ekonomi dan sebagainya masuk di sana begitu. Termasuk juga bagaimana birokrasi yang kompeten, yang capable untuk bisa mensupport semua sektor pembangunan itu. Nah, memang kalau kita perhatikan dari target-target SDGs itu, kayaknya kita harus melakukan lompatan-lompatan akselerasi. Kalau tidak, bisa jadi targetnya tidak tercapai, Mas Hari. Nah, disitulah strategi Bangkom menjadi sangat sangat relevan begitu. Jangan sampai kemudian aparatur kita terutama ini tidak bisa memberikan kontribusi dalam rangka merumuskan kebijakan, strategi, program-program kerja dan juga target-target yang menuju pada capaian SDGs itu gitu. Secara umum sih menurut saya seperti itu Mas, Mas Hari. Artinya harus ada terobosan inovasi betul di dalam sekali pengembangan kompetensi supaya tidak berdiri sendiri. Persis. Tetapi selaras dengan tujuan pembangunan. Persis Mas Hari. Kira-kira pelatihan-pelatihan macam apa atau workshop seperti apa dalam bingkai pengembangan kompetensi yang bisa menjurus mempercepat tercapainya SDGs, Pak? Ya, kayaknya kita harus berbicara secara holistik ya Mas Hari ya. Jadi tidak bicara tentang jenis-jenis pelatihan tertentu, tapi justru semua jenis pelatihan itu dilakukan mainstreaming untuk mewujudkan SDGs itu begitu. Misalnya kita memiliki program pelatihan kepemimpinan nasional atau pelatihan kepemimpinan administrator atau pengawas begitu. Mereka kan memiliki tugas untuk melakukan inovasi-inovasi begitu. Selama ini banyak kritik bahwa inovasi itu sifatnya sporadik, tidak sistemik dan tidak berkelanjutan. Hanya menginovasi instansinya, sektornya sendiri, bahkan dalam jangka pendek saja. Nah, oleh karena itu inovasi di setiap pelatihan itu sebaiknya dikaitkan ke sana, yang saya sebut dilakukan mainstreaming begitu ya, mainstreaming SDGs itu. Jadi dengan pola mainstreaming itu diklat kepemimpinan, mungkin diklat teknis, mungkin diklat fungsional, bisa turut berkontribusi terhadap capaian dari SDGs, tidak hanya target-target kinerja di unitnya masing-masing begitu kira-kira. Jadi semisal target SDGs tujuannya untuk pengurangan kemiskinan, betul, untuk mencegah mengurangi kematian bayi ibu hamil, betul, maka pengembangan kompetensi ASN harus bisa mengarah ke sana karena begitu. Persis, Pak, betul, termasuk di dalamnya ada partnership yang menjadi salah satu indikator di dalam SDGs. Nah, partnership seperti apa kira-kira Pak Tri dalam pengembangan kompetensi yang terintegrasi, corporate university yang bisa bermitra tapi juga sustainable sesuai dengan SDGs. Betul. Saya kira modelnya bisa banyak barangkali ya Mas Arya. Salah satunya saja kemitraan itu atau kita sebut kolaborasinya adalah dengan cara berpikir begin with the end in mind. Jadi memulai dari akhirnya. Maksudnya begini,
kalau kita sudah tahu target-target di dalam SDGs, maka itu yang menghilami iya, kita. Betul. Nah, kemudian dalam program atau pelaksanaan Bangkom tadi, mereka harus melihat dulu apa sih target, misalnya Mas Hari sampaikan tentang target menurunkan angka kematian bayi atau ibu melahirkan dan sebagainya. Itu tentu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Betul, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Apakah ada Kementerian Pendidikan kaitannya dengan di sana? Tentu ada begitu. Bagaimana literasi terhadap kesehatan, literasi terhadap kondisi lingkungan yang baik dan sebagainya, ini juga bagian dari sektor-sektor yang harus dibenahi. Jadi bukan hanya sekedar aspek teknis kesehatannya, tetapi aspek-aspek penunjang dari kesehatan. Nah, itu yang saya sebut sebagai mainstreaming tadi ya Mas Ari. Begitu juga ketika kita bicara kemiskinan, kita akan menciptakan 2030 itu bebas kemiskinan, tidak ada orang miskin misalnya. Siapa yang harus bekerja di situ secara kolaboratif tadi? Dan bagaimana orkestrasi ide-ide kreatif, proyek-proyek perubahan bisa bermuara di sana. Betul. Itu tantangannya kan sebenarnya ke sana. Nah, sekarang ini kritik kita adalah banyak sekali proyek-proyek perubahan, ribuan bahkan ratusan ribu, tapi kan tidak terorkestrasi dengan baik, tidak menuju pada muara yang sama. Jadi dengan adanya pendekatan SDGs, maka ini akan membenahi bisnis proses dari penyelenggaraan Bangkom tadi. Tidak sekedar penyelenggaraan Bangkom, tapi lebih berorientasi pada outcomes dari Bangkom itu apa gitu. Nah, ketika bicara mainstream tadi, sebetulnya kurikulum itu bukan melulu milik sektor tertentu, tetapi harus bisa diinsersi muatan-muatan pelatihan apapun, Bangkom apapun yang muaranya kepada SDGs. Betul. Artinya itu kurikulum yang menyebar begitu Pak Tri. Jadi bukan kurikulum yang otonom tapi tidak inserti gitu Pak Tri. Betul, betul. Jadi setiap kementerian lembaga bisa meng-create kebutuhan Bangkomnya yang sesuai dengan permasalahan dan target SDGs tadi misalnya. Kementerian Pertanian misalnya, untuk menekan kemiskinan di kalangan petani apa yang harus dilakukan. Kementerian Perdagangan nanti kemiskinan di kalangan buruh, pedagang dan sebagainya seperti apa. Nah, ini kan tantangan bagaimana kita bisa melakukan tadi membuat anchoring anchoring itu penjangkaran dari program yang kita lakukan di saat ini untuk bisa menghasilkan dampak secara bersama di masa depan itu. Nah, saya kira ini instrumen SDGs menjadi sangat membantu gitu Mas Hari. Ya, artinya untuk mempercepat tadi tidak harus melakukan training sendiri, tidak melakukan TOT, tetapi cukup menyediakan insersi materi-materi bisa, dan itu bisa tinggal diambil, dicangkokkan di apa, dicangkokkan di apa, kan begitu. Betul, betul. Nah, betul. Maka harus diperbanyak betul pengetahuan-pengetahuan, sumber-sumber belajar yang terkait dengan SDGs supaya bisa diciduk begitu ya, diciduk, diambil, disampaikan di PKA, disampaikan di PKP, itu kurikulum sisipan, kira-kira begitu Pak Tri ya? Bisa, jadi apa yang Mas Hari sebut sebagai insersi, sisipan, muatan-muatan lokal atau konten-konten kreatif masuk ke dalam program yang ada. Betul. Atau kita justru bisa juga melakukan diversifikasi dari program yang ada. Misalnya sudah ada PKA, PKP, PKN dan sebagainya, tapi pola-pola Bangkom yang lebih kreatif seperti apa yang bisa kita ciptakan, tidak hanya kita insert ke dalam sistem yang ada, tetapi lebih membuka ruang-ruang kebaruan ya. Dalam arti misalnya kalau kita melakukan upaya pendampingan kepada masyarakat, itu juga bagian dari Bangkom misalnya. Atau kita menciptakan kelompok-kelompok pembelajar di tingkat desa, itu juga bisa. Mereka tidak perlu mengikuti PKP, PKA dan sebagainya. Karena akses PKP, PKA kan hanya terbatas pada pada ASN saja. Sementara SDGs merupakan tugas kolektif secara nasional. Jadi non-ASN pun juga harus dimasukkan di dalam gerbong
mainstreaming tadi, iya. Mas Hari, saya kira. Nah, ketika mainstreaming tadi kan perlu material. Betul. Perlu materi. Iya, iya. Kira-kira dalam tanda kutip yang bertanggung jawab menyediakan materi-materi sehingga stakeholder siapapun bisa mengambil sehingga bisa diperankan sesuai dengan posisi mereka. Ya, tersebut ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara fungsional barangkali memang BPSDM ya. Dalam arti BPSDM kan memang lembaga yang memang secara sengaja diciptakan untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, dari WI-nya, dari penyelenggaranya, semua memang kaya dengan metodologi dan instrumentasi pengetahuan. Betul, tetapi keberadaan dari BPSDM tentu tidak bisa sendirian. Betul, karena permasalahan yang sifatnya unik, yang sifatnya teknis, itu ada di sektor-sektor begitu. Makanya kemitraan, kolaborasi, sinergi antara BPSDM dengan instansi-instansi lain menjadi penting. Betul. Jadi kalau kita sebut saja pengetahuan yang sudah jadi itu BPSDM, tapi pengetahuan mentahnya itu ada di berbagai sektor ini, atau dari implicit knowledge itu oleh BPSDM diolah menjadi explicit knowledge. Nah, itulah konten pembelajaran tadi. Betul. Begitu ya. Nah, artinya perlu ada semacam inisiasi keseriusan ya, paling tidak BPSDM Jawa Timur lah sebagai contoh, untuk menginsersi sumber belajar yang didasarkan berbasis SDGs dan itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pelatihan apa saja. Betul. Oleh siapa saja. Ya. Betul begitu, Pak Tri? Saya kira benar. Ya. Saya mengamati kiprah BPSDM Jawa Timur juga menurut saya cukup out of the box. Jadi artinya tidak hanya mengimplementasikan kurikulum atau juga aturan-aturan yang sudah ada, tetapi mencoba mengembangkan konten dari kekayaan lokal budaya setempat. Mas Hari misalnya, bagaimana kekayaan budaya di Banyuwangi itu kemudian diolah sedemikian rupa menjadi konten pembelajaran. Sehingga akhirnya orang paham, oh sebenarnya knowledge itu tidak hanya datang dari atas ke bawah begitu, tapi yang di bawah ini sudah banyak. Tinggal kita ramu, kemudian kita olah, kita kembangkan, kita sistematisir menjadi pengetahuan yang siap untuk dideliver. Kan begitu. Mas Hari lebih tahu tentang itu. Justru saya pengen belajar banyak dari Jawa Timur Jadi, tentang hal itu. Asumsi kami, Pak Tri, ketika berpartner salah satu indikator di SDGs itu kan tidak saja dengan swasta, tapi juga dengan masyarakat-masyarakat lokal yang di mana di situ ada kearifan. Betul sekali. Nah, ketika berbicara partnership, kita coba mungkin yang selama ini tidak selalu dilibatkan, tidak selalu dilihat secara utuh kearifan apa yang ada di Banyuwangi, kearifan apa yang ada di Tengger, kearifan apa, budaya-budaya yang lain. Nah, itu menjadi salah satu partner untuk mewujudkan SDGs. Apa seperti itu, Pak Tri? Betul. Jangan sampai begini, Mas Hari. Kita itu memberikan proses pembelajaran terlalu banyak teori-teori dari dari negara lain. Apa yang akan terjadi? Justru orang tercerabut dari akar budayanya, mengagumi teori-teori besar, tidak menyadari bahwa sebenarnya teori itu secara konkret ada di dalam pusat-pusat budaya masyarakat itu, begitu. Kita kan mengenal kepemimpinan Hasta Brata. Nah, itu kan bagian kepemimpinan sebetulnya yang agak sama dengan yang dikembangkan di luar negeri kita punya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Tri. Sama-sama, Mas Hari. Luar biasa, menginspirasi. Demikian dialog kita dengan Pak Tri Widodo, Deputi Inovasi LAN. Ikuti terus perbincangan berikutnya.